Allahumma salli wa sallim wa adil wa adim wa alim wa tabadil wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadik wa asrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa mambail ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu sarrafa ya rabb zidu sarrafa ya rabb zidu sarrafa ya rabb wa karaman wa ta'ziman wa rifatan wa ma'batan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala al-fahri alihi wa qadri jani sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-Hasan summa al-Husain wa ambakiyati wa sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya rasulallah salamun alaik ya rabbi asyadi wa darzi ya rasulallah salamun alaik ya rabbi asyadi wa darzi wassalamu ala sayyidil mursalin habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qalihin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim la khayra fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif man kasura kalamuhu kasura saktuhu wa man kasura saktuhu kasura zunubahu wa man kasura zunubuhu kanan nar awla bih. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina syahirin walhamdulillahi rabbil alamin rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin.
tua, para guru, khusus Ayahanda Bang Hasan beserta keluarga besar. Mata Allah telah hayatihi insyaAllah. Wasa'adallahu fiddarayni insyaAllah. Allah bahagiakan yang usianya udah gak muda lagi. Mudah-mudahan bersama keluarga, anak, cucu, mantu, semuanya dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kelak amin ya rabbal alamin. Juga guru kita yang mulia Habib Hasan yang alhamdulillah hari ini bisa bersama kita. Udah lama kita kagak nemu di malam Rabu, malam-malam lain menemu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna, kemanfaatan yang paripurna, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua yang namanya nggak disebutin atu-atu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat inayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulnya, maka kita bacakan Fatihah. Fatihah pertama di khusus limu'alifil kitab, untuk penulis kitab Hidayatus Salikin yang kita baca di Selasa malam Rabu pekan ketiga. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Somad Qalimbani. Mudah-mudahan Allah yabghamadih warahmah. Allah limpahkan rahmat kepada tulisan-tulisan beliau dan kita muridnya yang belajar ilmu beliau mendapatkan rahmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Diniat telah kabul. Wabikatatusul Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tadi maghrib saya udah kencang banget, kayaknya sampai kurang keluar gitu, suara nggak naik. Ini empal aja suara enak. Ya, alhamdulillah. Ini nggak bangun sekali udah. Iya. Iya. Itu benar. Ya, ada tempat yang kita udah berikan jamaah kurang jelas. Ini alhamdulillah pelan tapi suaranya luar biasa. Mudah-mudahan tangan-tangan adem berkah ini panjang umur sehingga kita bisa terus semangat ngajinya. Amin ya Allah. Sampailah kita di halaman 108. Kenapa disebut 108? Karena biasanya Ustaz Haji Subhan bawa kita biasanya gara-gara kali Ustaz Yusman biasanya, Bang Muhtar biasanya bawa Ustaz Yusman di Presiden Talib di halaman 108 seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ada ayat dan ada hadis. Ini dasar dari pasal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani terkait dari adab-adab yang merusak kita. Kalau minggu kemarin dulu, pekan yang lalu, bulan yang lalu, kita bahas tentang makanan. Bukan karena kenyang kita makan, tapi ala qadri mu'nah takdir mu'nah. Kita makan biar kita kuat ibadah. Kita makan biar tanggal lemas ketika salawatnya. Kita makan biar enggak kemudian kita keyengan begitu naik gas atau lagi kantor barang. Ini artinya makan kita itu direvisi bukan untuk apa kita makan, tapi bagaimana manfaat makan itu sehingga pantas kalau Imam Ghazali punya satu bab di Ihya Ulumuddin tentang penyakit-penyakit perut. Meskipun perut kita susah kecilnya, susah kecilnya begitu. Mudah-mudahan ya biar begitu adanya ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini al-fasl tsani fi syarhil kalam.
Yang kedua, terkait penyakit itu, terkait sesuatu yang merusak itu, terkait adab yang harus kita jaga selain makanan kemarin. Maka yang kedua adalah kalam, terlalu banyak kalam, terlalu banyak omongan. Maka di sini bahasanya bukan kalamnya, tapi syarhil kalam. Bukan perkataannya, tapi makna dari perkataan. Maka ada istilah yang sering kita dengar, unzur maqala wala tanzur man qala. Unzur, lihatlah maqala, apa yang disampaikan. Wala tanzur, jangan lihat man qala, siapa yang menyampaikan. Maka di sini bermula pasal yang kedua, karena pasal pertama adalah tentang afinah, tentang makanan kemarin. Maka makanan ini bisa jadi satu ibadah yang tidak tertandingi pahalanya, bisa jadi dia pintu musibah. Bini salah naruh gula di kopi kita atau di teh kita. Pas kita minum asin luar biasa. Saat itu kita ada kesempatan, kata Nabi, salah satu laisa minal kadzab, ada tiga bohong, ada tiga dusta, tapi kalau kita kerjain dia enggak dusta. Dia enggak jadi bohong. Apa itu? Kalamur rajuli li imra'atihi, omongan laki kepada bininya. Ngapa bang celam-celam aja? Main ini kopi ya, di warung mana juga harus tahu. Apalagi di warung-warung kopi, nggak enak kopi berita begini. Wasing. Itu kan bohong, itu kan dusta. Boleh nggak kita bohong? Boleh nggak dusta? Dasarnya nggak boleh dusta itu. Kenapa? Iyyakum wal kadziba, jauhi yang namanya dusta, bohong. Fa'idahu ya'kudul hasanat, orang kalau udah bohong sekali terus bohong dua kali, tiga kali, maka bahasa Nabi ya'kudul hasanat, pelan-pelan makanin yang baik-baik. Karena ta'kulun narul hatobat, seperti api makan kayu bakar, dikit-dikit habis, lama-lama bohong biasa. Tapi ini ada bohong yang boleh dikerjain dan dia tidak berdosa, omongan lagi kepada bininya. Besoknya bininya tahu, loh, tadi coba gue asin ya, tapi kok laki gue demen banget sama kopi asin. Besok coba lagi, begitu lagi. Lama-lama bikin kopi asin gak beli gula, bareng aja kan. Dapat 2 tahun lakinya setruk, makan garam mulu. Ini artinya bahwa ada saatnya kita bisa beribadah dengan makanan dan minuman dengan gak ngomong yang sebenarnya. Tapi kalau kita jujur akhirnya jadi berantem. Mata lo kotor kali ya, mata lo buta, kan ini kan asin. Namanya dimana-mana ngopi pakai gula. Ini lo mulai hari ini jangan minum gua kopi, biar gua ngopi di majelis aja gitu. Liang-liang. Akhirnya dia mau pergi mana, ngopi mana, majlis. Ini artinya bahwa begitupun kalam kita. Maka bahasanya Syabdus Samad itu bukan kalamnya, tapi syarhil kalam, efek dari omongannya. Maka disampaikan oleh beliau, bermula pasal yang kedua ini pada menyatakan syarh kalam, uraian perkataan. Bukan perkataannya, tapi uraian makna yang keluar dari perkataannya. Contoh kita ngomong lu gua, lu kalau sama orang lain kasar, kan begitu. Nah, kalau sama CS mah, wah sama CS. Iya. Ada tempat yang mungkin kita pahami itu kasar, tapi sesungguhnya itu membawa keakraban. Quran aja kalau kita baca itu ada kata-kata kau, ya kan?
Kau itu kan kasar kalau kata silai mah. Tapi kalau kata Quran itu sebagai takhid, itu justru penegasan. Fitnah, fitnah aja lo. Lo bener banget. Jangan-jangan alasan RT yang dipakai duitnya begitu aja. Fitnah. Tapi ternyata fitnah itu bukan menyuruh kepada hal yang negatif. Sesuatu yang baik, dapat kerjaan baru, dapat jabatan baru, bos percaya sama kita, fitnah juga. Bahkan fitnah terbesar adalah anak, istri, sama harta. Yang satu saat dia bukan jadi ayang-ayang beb, ya. Tapi dia jadi musuh buat kita. Ya, niat kita kayaknya gede bener gitu, ada wayanya begitu. Ini artinya bahwa yang dinyatakan sahul kalam. Adapun sahul kalam, maksud dari penjelasan kalamnya, perkataannya, yakni gemar, sangat gemar kepada membanyakan perkataan-perkataan yang tidak ada syariat. Bapak jelas jangan. Begitu saya minta adil lagi. Kebanyak perkataan-perkataan yang tidak syariat, ya. Makanya kita dalam syariat mengenal namanya sanad. Kalau an Abdillah ibnu Umar, an Aisyah, berarti itu an sanadnya, dasarnya, orangnya. Berarti ada dasarnya kita ngomong. Ada matannya. Apa matannya? Umirtu an uqatilan nas. Aku perintahkan engkau untuk ngingetin, untuk apa? Memerangi siapa? Mereka-mereka yang hatta la tashhada an la ilaha illallah, yang tidak mengucapkan syahadat. Karena Rasul wafat, orang mulai pada kehilangan figur, akhirnya orang beriman pada enggak bayar zakat, enggak pada sholat. Abu Bakar yang didaulat jadi pemimpin saat itu, visinya cuma satu, memerangi orang-orang yang tidak sholat dan tidak bayar zakat. Umar maju, atuqatilan nas, bagaimana mungkin kau membunuh manusia sedangkan kau bukan Tuhan, kau bukan Nabi. Akan tetapi Abu Bakar menjawab, ini harus diperangi. Kenapa? Beriman tapi tidak beramal. Beriman tapi tidak berbuat. Kalau dia beriman, maka dia sama. Ya. Ribet banget di jamak. Boleh. Bang, cepetan bang. Wah, cepetan. Masih dikit lagi. Akhirnya Johar lewat, Asar lewat. Banyak kan? Johar lewat dah. Berarti Asar. Boleh gak kita jamak tuh? Boleh. Namanya pelanggan, pelanggan namanya juga raja. Akhirnya kita ngasih main Johor, boleh. Cuman jangan tiap hari. Tiap hari di jamaah. Sekali-kali boleh, ambil rusuh. Jaraknya enggak cukup, makan masyakoh. Macet, rame, ya kan. Kalau kita tinggal akhirnya ntar jadi urusan lagi. Ada masyakoh di situ, ada sesuatu yang memberatkan, menyulitkan, meskipun jarak nggak panjang, tapi masyakoh boleh. Bang, sekarang bang saya mau ke apotek dulu, apoteknya lama, dinitipin apa tuh tas misalnya. Jadi kita mau nggak mau jagain. Nah, akhirnya sholat kita nggak sholat, boleh jamak, tapi jangan tiap hari. Ini Senin hari Minggu, jamak. Karena mereka jamak mulu. Artinya ada syariatnya, omongannya itu ada syariat. Apa syariatnya? Satu, firman Allah yang disampaikan Syekh Abdul Somad, la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini omongan la khairu, tidak ada kecuali yang baik-baik. Buat apa? Satu, nyuruh sedekah. Dua, nyuruh kebaikan. Tiga, nyuruh apa? Islah. Saling memperbaiki, saling ngademin.
bukan jadi kompor. Begitu orangnya jadi kompor kita. Artinya tiada kewajiban untuk membanyakkan perkataan kita, kata Syekh Abdul Somad, ya kan? Kecuali apa? Berbuah sedekah, berbuah kebaikan, berbuah satu amanah, islah, saling mengingatkan. Jadi tiga kuncinya kita bisa ngomong, ya kan? Kecuali emang wayangnya kita kudu menghibur orang. Yaitu khadus sunur fi kulubil mu'minin, membuat orang itu senang dengan perkataan kita. Itu yang pertama, ya kan? Apa itu? Sedekah, kemudian kebaikan, dan saling yang memperbaiki di antara manusia. Yang tidak diperkenankan adalah saling orang berkelahi antar keduanya, bikin orang jadi kompor. Apa itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa dia itu beriman, percaya kepada siapa? Hari, kepada Allah pertama, kedua hari akhir. Falyakul khairan, maka berkatalah kebaikan, atau dia di diam. Maksudnya, ya kan, posisinya ketika kita ada ruang bicara, bicaranya hanya kebaikan atau kita diam. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasra kalamuhu kasra saktuhu, wa man kasra saktuhu kasra dzunubuhu, wa man kasra dzunubahu kana naru auladi. Barang siapa yang kemudian omongnya banyak, kalau omongnya banyak saya kemudian omongnya banyak, ya kan nyampein doang di sini ya. Kasra kalamuhu, omongnya banyak, kasra saktuhu, maka celah dia untuk jatuh itu banyak. Waman kasura saktuhu, ketika dia celahnya jatuh banyak, maka kasura zunubahu, maka diindikasikan dia banyak dosanya. Waman kasura zunubahu, dan siapa orang yang dosanya banyak, kanan naru awlabi, maka neraka berhak, lebih berhak daripadanya. Ini artinya si Abu Somad mengingatkan kita bahwa syarhul kalam, ya, yang diidentifikasi dari perkataan tiga tadi, ya, sedekah, ma'ruf, islah, ya, sedekah, ma'ruf, islah, berbuat baik dalam sedekah, ya, sedekah perkataan dan seterusnya. Kedua, ma'ruf, kebaikan. Yang ketiga adalah islah. Dan yang dilarang dan dijauhi menurut Syekh Abdul Somad adalah tadi, ya, tidak bicara kecuali dia di diam. Yang kedua yang dijauhi, ya, ketika omongan kita diindikasikan itu salah, maka ada indikasi kita akan jatuh, dan jatuh kita membawa kepada banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk berkalam. Kalam yang mana? Kalam yang khair, kalam yang baik-baik. Kalam yang mana? Kalam yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu hadis Imam Nasai menyatakan, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya, perkataannya, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang diikuti ketika pengajian kecuali firman-firman-Nya, maka dia sesungguhnya sedang Allah siapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembicaraan kita dengan yang kita boncengin hanya sekedar, ya, penumpang dan customer, ya, sekalipun terus mudah-mudahan sampai akad Allah memberikan kemudahan, sekalipun tidak mudah-mudahan kita membawa kita kepada nista dan kejelekan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk terus menjaga lidah kita sampai akhirnya kita wafat.
khatim husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka mudin ya kana wa ya kana sami'na salatu mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Biasanya di segini kita udah lagi ngopi biasanya. Cuma karena isaknya mundur sekarang setengah 8 lebih 3:04 ya. 3:04 3:05 itu ajan. Jadi mundur juga pengajian kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesehatan kita, tidak mengurangi kekhawatiran kita. Ya, bini atau siapa dia yang telepon WA, ya, tinggal jawab aja ada suara lagi ngaji. Ya, adapun dia memanggil-manggil baginda, ya kan? Mudah-mudahan kita semua dijaga dalam Islam. Karena ujiannya, cobaannya banyak, apalagi ketika berkait dengan kalam. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam pertemuan mendatang di Al-Fatul Salis Filbar, cara bagaimana kita menahan amarah dari siapa yang kita hadapi di hadapan kita. Wallahu'alam bihaqqal umur. Mudah-mudahan Allah sekali lagi berikan kita kesehatan dan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ali wa sahbi idada tasisu.